Ini sebenarnya himbauan dari ketum Anda, itu maksudnya apa sih Pak? Kenapa kok tiba-tiba langsung keluar puasa medsos? Kami melihat bahwa selama ini media sosial itu telah berubah fungsinya dari media yang seharusnya merekatkan dan mendekatkan hubungan personal dan hubungan di antara warga masyarakat, justru sekarang ini telah berubah menjadi alat propaganda, alat provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan umat dan persatuan bangsa. Karena itu Pak Haidar menyampaikan bahwa dalam bulan Ramadan ini tidak hanya kita ini berpuasa, tapi yang lebih penting lagi tentu adalah bagaimana media sosial itu